Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, Pak Amir akan menjelaskan tentang witir, makna, hukum, dan keutamaannya. Apakah witir itu? Witir itu artinya adalah ganjil. Sedangkan menurut istilah sholat witir, sholat yang dikerjakan setelah sholat sunnah di malam hari dan diakhiri dengan sholat witir. Lalu bagaimana hukumnya mengerjakan sholat witir itu? Sholat witir hukumnya itu adalah sunnah mu'akad, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya boleh dikerjakan dan tidak dikerjakan tidak apa-apa, tetapi dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa keutamaannya sholat witir? Keutamaannya menurut sahabat Ali karramallahu wajha, beliau menceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ahlul Quran, lakukanlah sholat witir, karena witir itu adalah ganjil dan Allah suka yang ganjil. Demikianlah anak-anakku sekalian, arti witir, hukumnya, dan keutamaannya. Pesan saya, laksanakanlah sholat witir ketika selesai melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.